Oh, ini jadi bukan bukan selar ya, ya apa ya? Bukan. Tengkek ya, Ini yang tengkek. sejenis tongkol ya. Kita Oh. makan rebon tadi nih Oke, kan. Mas Bro, ini ternyata ikan tengkek ini bukan selar ini, sejenis tongkol ini. Emang agak kembung begitu sih ini. Iya. Apa persis tongkol ya? Tongkol laki itu. Tongkol aki namanya. Oke, Mas Bro, agak beruntung ini nggak boncos-boncos amat ini hari ini. Kalau segini situ mau dibaju rata tangannya mah agak gede-gede tadi Tadinya ada compeng tuh. saya lihat itu pada kecoba-kecoba banyak banget ikannya gini. Nah, saya Iya, coba rombongannya pancing. banyak main rebon nih Oh, dia sama makan tongkol. rebun dia. Iya. Saya coba pakai udang kupas, mau dia. Lumayan banyak ngumpul loh. Itu tahu bagus ya harus sih. Ikan gurih ini ya, Pak ya. Gurih, gurih, gurih. Oke, mantap Mas Kembung Bro. nggak kembung nggak Ini kembung. termasuk ikan gurih ini ikan kalau nelayan bilang warga sini ikan tengkek namanya. Tongkol sejenis tongkol ya, Pak ya. Tongkol ini tongkol. Mantap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, sobat mancing sini Nusantara dan dimanapun berada. Tentunya jumpa lagi dengan saya di channel Kudo Bang Mancing. Kali ini saya mancing santai Mas Bro di pinggiran aja nih di dermaga kapal karena ini bukan hari Minggu jadi sepi nggak ada yang mancing. Terus kita mancing di sini aja di pinggir dari serinding atau karena apa selar mungkin kalau ada ya main-main ikan-ikan kecil Mas Bro enak juga tarikannya. Kamu coba di sini aja Mas Bro. Biasa kita naik kapal ini Mas Bro yang antar ke Dermaga Pemerintah ke Dam Batu Bintang Ancol di Bintang aja kan. Cuma hari ini hari benar libur ya jadi nggak ada mancing, kita mancing di pinggiran aja sini. Oke, Mas Bro lanjut ya Mas Bro. Ini sore ini sekitar jam 2:30 nih saya mancing. Saya nggak tahu ada ikan kecil-kecil nih. Asik tarikannya Mas Bro. Lalu kita bismillahin. Adakah di sini? Ya, iya, ada pergerakan Mas Bro. Saya posisinya justru mancing. Wih, kena Mas Bro. Wih, gede. Wih, selar. Wow, ada selar Mas Bro. Alhamdulillah. Strike selar. Wah. Lumayan Mas Bro. Ada pergerakan selar. Kok kok kok. Main ini enak ini. Wah. Aduh, maaf. Kita lanjut cari lagi. Selar umpannya kecil-kecil aja sedikit aja. Mau dia. Kalau ada rebon sebenarnya rebon bisa Mas Bro. Saya lagi nggak ada rebon nih. Ayo ada lagi. Apa ini? Ah, selar lagi Mas Bro. Alhamdulillah. Mantap. Dapat selar lagi. Wah, mantap ini wakurih nih. Nyangkut. Kok nyangkut. Op, iya. Oke. Ayo selar. Jangan malu-malu, hajar langsung. Tapi siapa tahu
selar. Iya, kena. Wih, selar gede, Mas Bro. Kena, Mas Bro. Mantap. Mantap, Mas Bro, selar. Kok. Ini ikannya ngomel juga nih kalau kena. Oke, kena. Lanjut lagi kita. Kita cari lagi. Ternyata selarnya ngumpul di sini. Selarnya ngumpul, Mas Bro. Asik bener, tarikannya juga lumayan tenaganya nih selar. Wah, bisa ketagihan ini saya main selar. Nggak repot-repot ke tengah jauh-jauh. Cukup di pinggiran, di dermaga bambu-bambu kumpul. Karena mungkin lagi musim rebon juga ya. Jadi selarnya banyak. Ayo. Nah, makan lagi. Nggak kena, Mas Bro. Terlalu buru-buru. Lagi ada pergerakan nih, halus. Belum dibawa. Bawahnya cepet banget. Aduh, posisinya saya kurang ke sini. Oke. Ayo, lagi. Kena, Mas Bro. Wah, ini serinding. Serinding, Mas Bro. Nggak apa-apa. Waduh, dalam. Pantesan diem-diem baik. Cari selar lagi. Kena gede. Mantap, Mas Bro. Kumpul-kumpul. Oke. Pokok. Pokok. Ayo lagi. Lancar lagi. Hampir kesangkut. Apa ini? Serinding bikin kaget makanya. Bawahnya jauh amat. Ini baru cemplungin mati. Angkut aja. Sian. Kalian goreng. Hasil akhir, Mas Bro. Selar ini lumayan kita mancing di dermaga nih, sandar kapal. Mertingin aja nih, nggak jauh dari pinggiran nih, Mas Bro. Ternyata sarang selar di sini lumayan cukup banyak nih. Adalah 25 banyak selar. Lumayan, Mas Bro. Selar semua yang ada sinding, beberapa sinding. Jadi saya mau mulai hidup ini, mau balik kanan. Udah sore. Berkemas dulu. Ikan selar. Lain waktu kita jumpa lagi, Mas Bro, di channel Budo Pemancing. Ini sekitar jam 5 atau 5 sore, nanti nyampe rumah setengah 5. Ini jadi bukan selar ya, apa ya? Tengkek ya, yang sejenis tongkol ya. Oke, Mas Bro, ini ternyata ikan tengkek, ini bukan selar, ini sejenis tongkol. Ini emang agak kembung begitu sih nih. Iya. Ya, seperti apa persis tongkol dia, tongkol akin namanya. Oke, Mas Bro, agak beruntung ini, nggak boncos-boncos amat ini hari ini.
Tadinya saya lihat itu pada kecobak-kecobak banyak banget ikan yang gini. Nah, saya coba pancing. Oh, dia makan rebun dia. Saya coba pakai udang kupas, mau dia. Tuh, lumayan banyak ngumpul loh. Nah, udah bagus ya, sih. Ikan gurih ini ya, Pak ya? Oke, mantap, Mas Bro. Ini termasuk ikan gurih ini, ikan kalau nelayan bilang warga sini ikan tengkek namanya. Tongkol, sejenis tongkol ya, Pak ya? Tongkol. Mantap ini rezeki hari ini, mantap nih. Oke, Mas Bro, karena udah menjelang maghrib, kita berkemas